Empat jenis mahar yang dilarang dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Doa Langit Channel, mahar atau mas kawin merupakan salah satu syarat sah dalam pernikahan yang harus diberikan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Namun, rupanya ada beberapa mahar yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Mahar pernikahan bukan hanya sebagai simbol, tetapi juga wujud tanggung jawab seorang calon suami kepada istrinya. Dalam Islam tidak ada aturan pasti terkait jumlah mahar pernikahan yang harus diberikan laki-laki kepada perempuan. Meski begitu, terdapat empat jenis mahar yang tidak diperbolehkan dalam Islam. 1. Mahar pernikahan yang berlebihan. Islam sangat menyarankan kepada perempuan agar tidak mengajukan permintaan mahar yang berlebihan. Jumlah mahar yang tinggi dapat berpotensi membahayakan kedua calon mempelai. Ajaran Islam juga pada hakikat selalu memberikan kemudahan kepada para pemeluknya untuk beribadah. Dalam Al-Quran Surat At-Talaq ayat 7, Allah berfirman. Artinya, hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Quran Surat At-Talaq ayat 7. 2. Jumlah mahar yang memberatkan. Dalam ajaran Islam, ditegaskan bahwa mahar yang memberatkan juga tidak diperbolehkan. Mahar bukanlah tujuan utama dalam pernikahan, tetapi hanya sebagai simbol dari ikatan cinta dan kasih sayang. Pernikahan dengan mahar yang tidak memberatkan justru dikatakan dapat membawa berkah dalam kehidupan rumah tangga. Seperti yang terdapat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Aisyah, bahwa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya pernikahan yang paling banyak berkahnya adalah yang paling sedikit biayanya." Hadis riwayat Ahmad. 3. Mahar yang tidak bernilai. Mahar pernikahan yang tidak memiliki nilai juga tidak diperbolehkan. Islam memberikan kelonggaran kepada calon suami yang tidak mampu memberikan mahar dengan nilai nominal yang tinggi sesuai permintaan calon istri, untuk membayarnya secara cicil atau melunasi secara bertahap. Dalam Islam, mahar yang diperbolehkan adalah yang memiliki nilai, seperti emas, seperangkat alat salat, atau barang berharga lainnya. 4. Mahar pernikahan yang haram. Memberikan mahar yang haram jelas dilarang dalam Islam, baik itu secara zat ataupun cara memperolehnya. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya sahabat Doa Langit Channel. Jangan lupa subscribe, share dan like, agar kebaikan selalu ada di sekitar kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.